Dan selainnya juga dibahaskan tentang jenazah hak tak rupuk. Ah, ni pembincangan ni panjang sikit. Ada berlaku kes yang mana bila ada kes gali kubur, tiba-tiba jenazah ni tak rupuk. Walaupun orang cik tu kata ni jenazah ni dah 50 tahun, 100 tahun sebagainya. Tak. Lepas tu orang kata, sebab apa? Dia kaitlah dengan orang ni bagus, orang ni hafiz, hafal Quran sebagainya. Lepas tu tengok hasil cari dalam internet, banyak cerita-cerita tentang mayat tak rupuk ni. Eh? Banyak dalam YouTube duk cerita benda-benda ni, duk janja. Kita tak nafi, malah disebut dalam riwayat Ahmad tentang jenazah para nabi ni mereka tidak di mamah tanah. Ada. Malah dibahaskan pada zaman ketika Sayyidina Umar, yang mana ketika ada je bertemu seorang jenazah ni yang dianggap sebagai Nabi Daniel, lalu disembunyikan jenazah dia ni. Memang ada perbincangan. Azan dulu ke? Azan, ha? Teruskan. Baik. Di dalam konteks Islam ada pasal nabi-nabi ni dijaga mayat dia. Ha? Jenazah dia tidak rupuh. Ada dalam hadis. Cuma adakah itu menunjukkan syarat pada seolah-olah bila mayat tak rupuh ni, bila mayat terjaga, itulah tandanya dia ni seorang yang diterima oleh Allah? Tak juga. Kita kena letak bahawa ada stand dalam hadis Nabi sebut, kata ada tu jenazah para Nabi berarti situ. Dan jikanya bukan para Nabi, kalau kita orang kapur sebagainya, kalau jenazah tu tak rupuk sebagainya, kita letak itu adalah kebesaran Allah. Berarti situ, bok. Jangan lebih lagi duk kata, oh sebab dia ada amal sikit-sikit dan sebagainya, maka jenazah dia tak rupuk dan sebagainya. Sebab benda yang sama juga duk jaja dalam agama lain. Dalam agama Kristian Katolik umpamanya. Katolik ni, agama Kristian, dia paling banyak cerita ataupun mayat-mayat hak tak rupuk. Antaranya tengok pada tahun 1879. Dia jenazah tu dia tak awet mayat tu. Tapi masih terjaga tak rupuk. Lepas tu dia jaja, oh ni sebab amalan dia bagus. Dia ni seorang paderi yang banyak buat amal. Dia jadi contoh seolah-olah itu adalah benda tanda kepada kebenaran dia. Ni pun sama. Saint Pio juga dari aliran Katolik. Dah lama tu meninggal tu. Jenazah dia di sepanjang hari ni disipet. Dia buat hiasan. Sama juga dari agama Buddha. Sami daripada aliran Vajrayana. Ya. Yeah. Lama meninggal tapi orang sipir mayat dia sebab tak rupuk. Lepas tu jadi hujah. Seperti mana sebahagian kita duk guna. Hak paling legend sekali hak ni. Malah disebut di dalam Al-Quran dan surah Yunus. Yang Allah Taala menjaga jenazah dia ni, mayat dia sehingga akhirat. Dan menjadi tanda kepada orang yang berfikir. Mumia Ramses kedua. Ni zaman bila ni? Lebih 4,000 tahun dah. Allah sebut dalam Al-Quran jaga mayat dia sampai ke hari ni. Masih tersimpan lagi mayat dia. Adakah dia Allah redha? Tak semestinya bila jenazah ataupun mayat tu kukuh, tak repuk, tak hacu berapa, itulah tanda Allah redha. Kita jangan letak situ hukum dia. Kalau hujah tu, ramai lah orang duk guna perkara yang sama untuk nak cerita bahawa agama mereka ni agama betul.